Assalamualaikum, hai, nama saya Amir. Saya merupakan founder kepada Top Up Niaga Network. Pada video kali ini, saya akan tunjukkan tutorial bagaimana cara untuk anda membuat transaksi top up menggunakan PIN di dalam aplikasi SRS Mobile. Okey, yang pertama sekali, anda haruslah mempunyai akses terhadap sistem ini. Jadi, sekiranya anda ingin mendapatkan promosi modal percuma daripada top up niaga, anda boleh WhatsApp top up viral dan hantar ke 017-786-0670. Okey, yang pertama sekali, selepas anda dah berjaya daftar, anda akan dapat akses untuk aplikasi ini. Okey, pertama sekali, tekan pada proceed to login dan masukkan maklumat nombor telefon dan juga password anda, yang di mana sekiranya anda mendaftar, anda akan dapatlah akses ini. Kemudian klik pada butang login. Okey, selepas ini akan ada menu paparan seperti ini. Ada banyak pilihan. Jadi, tapi tutorial untuk kali ini saya akan tunjukkan tutorial bagaimana cara menggunakan PIN. Jadi, klik pada PIN. Pilih pada produk yang anda inginkan. Sebagai contoh dalam video ini, saya akan gunakan DigiPIN lah dalam video ini. Kemudian, pilih beberapa berapa amount yang anda mahukan. Dalam video ini, saya akan gunakan DGRM RM5. Kemudian tekan process to payment. Jadi di sini ada dua bahagian, print pin ataupun share pin. Print pin ni anda boleh gunakan untuk print dalam bentuk kertas fizikal. Jadi sekiranya ada thermal printer ataupun printer, anda boleh tekan print pin lah. Ataupun sekiranya anda ingin generate dalam bentuk gambar ataupun image untuk anda hantar dalam aplikasi WhatsApp atau sebagainya, anda boleh tekan share pin. Jadi tekan, saya akan gunakan share pin ya. Tunggu dia akan load sekejap untuk dapatkan pin. Dia akan ambil masa sikit lah untuk generate pin. Okey, di sini. Jadi kita boleh zoom lah. Jadi ini adalah contoh PIN DGRM RM5 yang kita dah generate. Jadi kita boleh tekan share receipt dekat bawah ni. Dan kita boleh send lah dekat WhatsApp ke Telegram, Facebook ataupun sebagainya. Akan ada di dalam list ini. Okey. Itu saja. Sekian, terima kasih.